Halo Black Males, ketemu lagi sama gue, Boy Prabowo, masih di blackexperience.com. Ini minggu pagi yang luar biasa banget, karena di hari minggu ini, di bilangan Range Market Jakarta Selatan, di sekitar Pondok Indah, ini lagi kumpul bareng anak-anak Jimny dengan tajuknya luar biasa banget. Jimny Fashion Week, untuk kumpulnya teman-teman Jimny, para entusias Jimny. Dari Jimny yang paling tua, di level LJ80 atau Jimny Jangkrik, sampai Jimny-Jimny yang paling baru ada di sini dengan semua genre. Dan kita bisa lihat, luar biasa banget jumlahnya 100 lebih bro, luar biasa, keren banget Jimny Fashion Week-nya. Nah, jadi isinya Jimny Fashion Week kali ini adalah jelas ada kompetisinya. Jadi, menggandeng APEC akan dipilih 5 Jimny terbaik menurut kategorinya masing-masing. Satu, yang kedua ada catwalk, mereka pemilik Jimny bisa pose mobil Jimny-nya dan juga orangnya. Yang ketiga ada jual beli Jimny, ada marketnya. Yang keempat selanjutnya pasti ada merchandise dan selanjutnya jelas ada game. Jadi Jimny Fashion Week di sini menunjuk salah satunya adalah Black Experience untuk meliput acara ini secara official dan juga Black Experience berkesempatan untuk bagi-bagi hadiah di sini. Untuk detail dan keseruan seperti apa, yuk ikutin gue. Nah, Black Pals, keliling-keliling tadi cari-cari, ternyata ada juga yang bisa gue culik nih. Halo bro, siap. Dari Katana and Friend dan? Garasi Katana. Siap. Ini, tadi berapa mobil kesini ya? Kita total sekitar 15. 15 mobil. Tadi gue lihat nih, kayaknya alirannya pagi ini di Katana and Friend ini, kayaknya banyakannya yang OEM-OEM, betul gak sih? Emang kita kan pengen banget ngenalin ke orang-orang lagi nih tentang Katana yang selama ini cuma jadi bahan off-road, bahan JDM atau apa. Nah, kita kenalin lagi deh ke orang-orang. Ini ada genre Jimny-nya Indonesia. Indonesian Domestic Market. IDM. Ya. Jimny Fashion Week nih. Ini buat lo acara ini gimana? Bisa sebagai Jimny entusias lah. Okay. Gimana? Kalau kita pada prinsipnya pasti seneng dong. Oke. Okay. Nggak usah pakai judul Fashion Week. Oke. Okay. Disuruh gathering udah pasti datang dong. Pasti datang. Nah, apalagi temanya Fashion Week lagi rame nih. Berarti kan nunjukin ganteng-gantengnya mobil kita. Eksistensinya Jimny Katana dan segala macam ya. Kembali lagi sekalian silaturahmi, ngelihat cari inspirasi dong. Iya. Ya terus jadi nyari kiblat kan. Wih, si ini nih bagus setelannya. Okay. Plus kita apresiasi dong punya teman-teman ternyata bagus-bagus. Cakep banget nih Black Pals. Nah, setelah dari Katana and Friends, kita akan cari teman-teman yang lain yang tentunya nggak kalah seru. Nah Black Pals, tadi udah keliling-keliling ketemu sama Katana and Friends. Nah sekarang gue nemu cewek cakep nih, Vi mau nanya, tadi kan waktu yang catwalk tadi, itu kan ceweknya gue hitung cuma ada 3 nih, berarti kamu salah satunya. Iya. Kok bisa sih bisa nyetir Jimny itu datang ke sini, gimana ceritanya tuh? Sebenarnya awalnya tuh dari bokap sih kak. Okay. Jadi bokap tuh suka iseng beli Katana. Oke. Okay. Terus akhirnya diajarin. Oke. Okay. Terus setelah diajarin kok kayaknya asik nih. Waktu itu sempat ikut off-road juga. Oh sempat ikut off-road juga? Sempat ikut juga. Okay. Terus tahu event ini juga dari kakak. Jadi kayak yuk gas aja. Kita di sini kumpul bareng terus ada Jimny Fashion Week. Komentarnya dong buat meet up kali ini. Komentarnya sebenarnya awalnya nggak nyangka ya akan diadain Jimny Fashion Week ini. Terus kayak pas datang sih rame banget. Rame banget ya? Keren, seru parah. Nah, nih karena seru parah, ini kan akan ada season 2, 3 dan selanjutnya. Bakal datang nggak? Oh, bakal datang. Bakal datang ya? Wajib harus, ya? Harus. Oke, thank you banget nih. Oke, jalan-jalan lanjutin lagi. Soalnya aku mau lihat-lihat yang lain soalnya. Oke, siap. Thank you, Kak. Nah, Black Pals, hasil perburuan gua di siang ini di Jimny Fashion Week. Mata gue langsung tertuju sama salah satu Jimny Katana warna merah di belakang gue. Dan yang punyanya di sebelah gue. Yodi ya? Okay. Halo. Nah, lihat gue nanya, ini tahun berapa? 2002 awal om. 2002 awal. Yeah. Ini sepenglihatan gue, original chat ya? Insya Allah. Insya Allah ya, original chat, original chat. Jimny Katana kan mobil tua, lu kan generasi muda. Kenapa sih kalau milih mobil tua kayak gini? Nah, kebetulan dulu aku dari kecil. Oke. Ada mobil Eyang selalu ini. Tuh, mobilnya mobil Eyang ya. Iya, terus
ganti-ganti berapa kali. Nah, yang terakhir mungkin ini. Tadi kan lu lihat ya, semua dari paint. Lu masih original look. Semua udah dandan-dandan, lu katalog look gitu kan, dibalikin ke ori gitu. Kenapa sih kok pengennya ori bukannya malah custom gitu? Nggak tahu ya, mungkin kepikirannya kalau dari pabrikan mungkin sudah terhitung dengan benar rasanya. Okay. Paling nggak lebih gimana ya? Ya lebih benar ya, lah, lebih mateng lah. Lebih mateng lah gitu ya, riset segala macam. Jadi lu pilihin balik lagi ke katalog nih. Nah, nih, kalau boleh tahu ini mobil yang original yang nggak originalnya deh langsung gue tanya, yang nggak originalnya. Wah, apa ya? Mungkin ini tiang ini tambahan, seharusnya di tahun 93 terakhir ada pakai ini. Oh, gitu. Terus ada tambahan koin, tapi itu juga SGA. SGA, oke. Okay. Udah sih selebihnya. Itu aja, sisanya orisinil. Iya. Yeah. Kalau boleh tahu, dengan kondisi kayak gini, pernah ditawar orang nggak? Pernah sih. Pernah. Yes. Pasti kan harganya belum match, karena berarti masih di tangan lo kan. Kalau boleh tahu, di worth it harga berapa sih kalau original kayak gini? Wah, nggak tahu om. Soalnya aku sebenarnya gimana ya? Nggak pengen nyari lagi, ini udah cukup. Cakep banget Black Pearls nih. Lihat ya, original cat, luar dalam, kayak keluar dari showroom. Cakep banget nih, ikutin gue akan hunting Jimny yang lain ya. Nah Black Pearls, keliling-keliling, sampai pusing. Akhirnya mata gue tadi udah kita nemu yang Katana full original. Di belakang gue nih ada mobil bener-bener JDM asli. Yang punya di sebelah gue. Bro, apa kabar? Sehat? Waduh. Nah, ini gue udah tahu Jimny apa. Tapi lu ceritain ini Jimny apa sih? Ini JA22. JA22. Orisinil ya? Orisinil. Ori. Orisinil banget. Oh, itu kemarin pas mau beli di info. Asli Jepang semuanya. Asli Jepang semuanya ya. Yes. Cakep banget. Jadi ini bener-bener, kalau yang lain kan looks-nya mirip sama ini. Betul. Kalau ini yang dua-dua aslinya. Dua-dua aslinya. Jadi Black Pearls semua, di sini kan banyak banget yang looks ya. Jadi emang grillnya udah pakai dua-dua, interior pakai dua-dua, segala macam. Itu emang looks-nya sah-sah aja. Bagus banget. Tapi yang ini kebetulan dapat yang asli ya. Asli, sampai pelek-peleknya om. Sampai pelek-peleknya? Iya. Ini Perkeong berarti ya? Yes, Perkeong. Nah, ini gue mau nanya nih, ini kan Black Pearls banyak yang belum tahu. Kan kalau Jimny series, baik itu Katana, atau mungkin anggaplah yang kita udah rubah ke Peria JA11 ya, ya kan mungkin yang lebih empuk sedikit. Ya. Sedangkan ini kan Perkeong, harapannya emang lebih empuk. Bener nggak sih lebih empuk lu? Coba. Empuk banget, nget-nget. Empuk, nget banget. Jadi emang bawaannya kayak... Kayak mobil Jepang pada umumnya, masa kini. Rasa-rasanya deket-deket kayak Escudo gitu kali ya? Iya. Ini kan... tampangnya beda. Terus orang yang ngerti, salah satunya adalah tekukan ini ya. Kan ya. Kalau yang lain pada tajam nih. Betul. Kalau ini kan melengkung. Betul. Nah, kalau orang yang ngerti, biasanya di parkiran bakal di apa di tinggalin kartu nama nih. Bro, dijual nggak? Ditawar nggak segala? Ada pengalaman nggak gitu? Sejauh ini sih belum. Belum. Ya, tapi kalau angkanya masuk mungkin aja. Oh. Angkanya masuk mungkin aja. Iya. Tapi kan ini jarang banget. Emang semudah itu lo akan lepas? Enggak juga sih. Enggak juga. Tapi ya. Ya kalau balik lagi om, angkanya masuk kan. Angkanya masuk cuan ya. Cuan. Cakep banget. Betul. Nih. Sampai ketemu lagi. Gua siap. Akan keliling-keliling hunting maksudnya masih banyak mobil baru. Siap om. Thank you ya. Thank you. Nah Black Pearls, ini di belakang gua ada mobil langka banget. Konon cuma satu di Indonesia. Yaitu mobil apa om? JB berapa? JB32. JB32. W Elk om. Elk. Yeah. Elk version ya. Yes. Nah sebelum kita lanjut, mungkin kenalan dulu om. Okay. Nama dan dari mana? Okay. Saya Daud Arsyad. Saya juga kenal sama Om Andri BBRS Garasi. Okay. Nah, ini bangunnya di sana berarti? Iya, berbareng sama Om Andri itu. Oh, bangunnya di BBRS Garasi juga. Iya. Dan ini benar cuma satu nih tipenya? Iya. Tadi dibangun 2 tahun. Iya. Terus katanya ada yang nawar 500 juta, tapi nggak dilepas. Bener om. Kenapa tuh? Ya kalau untuk pengorbanan sama lampanya kayaknya nggak sesuai. Nggak sesuai ya. Iya. Namanya. Iya benar om. Ya. Jadi tapi ini udah full perfect ya? Insya Allah begitu. Pak mesinnya pun full rebuild. Full rebuild om. Interior full rebuild. Full rebuild om. Luar biasa. Dan dia ini cuma satu-satunya di Indonesia ya? Mudah-mudahan om. Mudah-mudahan ya. Kayaknya sih satu-satunya di Indonesia yang tipe LK ya. Iya LK om. Luar biasa om. Thank you banget udah mau ngobrol kita sama The Black Experience. Oke, lanjut om. Lanjut om. Thank you. Makasih, om.
Black Pals, ternyata ada tamu jauh di Jakarta. Anak Bandung sengaja kesini buat datengin Jimny Fashion Week. Sebelum kita mulai, mungkin Black Pals mau kenalan nih, nama dari mana, terus IG-nya apa? Ya, nama saya Henry Budiman, dari Bandung, IG-nya VRides63. Nah Kang, ini mobilnya konsep modifikasinya kayak apa sih, bisa cerita nggak? Ini konsepnya berasal dari Mokit ini. Dari jarak waktu punya Mokit ini ke mobil ini berapa lama? 2 bulan lah kira-kira. Oh 2 bulan, jadi yeah. Punya ininya dulu nih, hunting dapat ini. Yeah. Terus konsepnya pengen semirip mungkin sama Mokitnya gitu? Iya yeah, betul. Oh gitu, ini kita lihat Black Pals ya. Udah mirip banget nih. Udah velgnya JA11 segala macam. Nah ini berarti JA11. Nah yeah. Ini tapi mobilnya sendiri basicnya tahun berapa? Tahun 94. 94, ya. Katana ya? Katana DX biasa. Katana DX biasa, 94. Ya. Berarti, terus perubahannya apa aja nih? Cet, terus? Mesin. Kaki-kaki, velg. Udah 4x4 nih ya? Ya. Udah 4x4 segala macam lo Black Pals. Dashboard, ya 11, pintu belakang, grill. Gitu. Grill segala macam ya? Bangunnya berapa lama? Sekitar 3 bulan. 3 bulan? Ya. Cepet juga. 3 bulan langsung jadi kayak gini atau dalam perjalanannya? Proses dulu, trial and error. Oh, paling gitu. Lama mesin. Oh mesin. Iya, soalnya harus ngesetin kabel segala macam lah. Oh jadi ini turun sasis, turun semua. Jadi pokoknya dari nol jadilah kayak ini ya. Iya. Cakep banget. Nah mau tanya nih, dulu waktu beli ini berapa? Aduh ya udah lama. Udah lama ya? Jutaan lah kalau sejuta tahu. Kurang lebih ya. Kurang ini lebih. Ada yang nawar nggak kalau mainannya kayak gini? Jangan nanti. Oh jangan ya jangan. Sekalian oh, jangan. Aja dibonusin. Oh sekalian. Oh dibonusin. Bonusin ini. Oh gitu. Emang ada rencana mau dijual? Ya, rencana. Oh, rencana mau dijual? Boleh tahu nggak? Ini Black Pals, siapa tahu nyangkut langsung ngejapri. Ini mainan dan miniaturnya dan satu banding satunya mau dijual berapa rencana? Rencana 300 nego. 300 juta nego ya? Jimny emang nggak ada yang murah hari ini ya, Kang ya? Cakep harus banget. Mahal terus. Harus mahal terus, oke. Okay. Cakep banget, sukses terus Kang Henry. Ya, lanjut, sama-sama. Hati-hati ke Bandung pulangnya. Siap. Makasih. Makasih ya, oke Black Pals, seru banget acaranya Jimny Fashion Week kali ini ya. Benar-benar pecah, rame banget, seru dan pastinya beda. Nah buat teman-teman Black Pals yang mau like, komen, dan subscribe, jangan malu-malu buat tulis di kolom komen. Dan juga kalau buat suggest apa liputan berikutnya di event-event berikutnya yang akan kita datengin, silahkan undang kita aja, jangan malu-malu. Nanti adminnya akan sundul. Sampai ketemu di event berikutnya ya. Bye!